Halo, hari ini mau buat lapis sagu yang pandan. Bahannya ada tepung sagu, daun kue, gula pasir, garam. Ini daun suji sama pandan. Ini air pandan yang direbus. Ini santan dari 2 butir kelapa. Buat yang ombre sama pandan, jadi waktu ngelapis lapisnya itu udah lurus kayak gini, jadi gak ada gelombang-gelombang. Kalau ada gelombang berarti kebesaran api. Nah, ini setiap lapis dikukus 4-5 menit. Jadi awalnya 4 menit, kalau sudah di tengah-tengah kayak gini 5 menit. Nah, ini tak colek ya. Ini tandanya kalau udah di tuh masih ada benyeknya, jadi nggak kering dia. Kalau kering banget terus baru dilapis, nanti pas potong lepas. Nah, ini udah siap dilapis nih tuh. Jadi nanti kalau dituangin nggak masuk ke dalam, jadi nggak, nanti kalau warnanya beda itu bisa nyampur warnanya. Kalau yang kayak ini nggak masalah sih, cuman lapisnya nggak kelihatan. Ini bisa dilapis lagi. Nah, tuh masih ada lendir sedikit, cuman dia nggak nembus ke bawah. Tuangnya juga pelan-pelan, sendoknya taruh. Pastikan udah rata di samping-sampingnya biar nggak lubang.